gejala nggak mbak? Saya batuk pak. Batuk. Tapi sudah tapi sudah alhamdulillah. Sudah berapa hari? Saya ini dari swab 8 hari. Bapak ada gejala? Saya ya batuk pak tapi alhamdulillah sudah masih ya. Masih. Tapi bapak dikasih obat batuk kan? Iya pak. Kemarin di Gotonggo berjalan bapak di sini kemarin dapat dari Pak RT dari Pak Angga gitu. Kan nanti juga nggak tahu. Kita waktu saya yang terpapar spontan kita itu ngadakan istilahnya itu nanti terserah dia nggak siapa kita kumpulin. Nah kemarin itu waktu kita ngadakan sukarela itu pak, itu terkumpul 1.375.000. Ini kan ada yang jualan baja, itu tinggal WA, kurangnya apa, nanti yang belanjaan itu langsung dikirim, nanti untuk pembayarannya ditagihkan ke Pak RT, nanti Pak RT yang bayar. Iya pak, iya. Oh ngerti aku mau nagih nampon. Iya, butuhan. Bom ya pak? Iya. Jalannya apa waktu itu pak? Hanya apa? Radang dulu. Tenggorokan. Radang tenggorokan sama asam lambung. Asam lambung. Enggak, makanya bau makanan itu semua. Hah? Stres gitu. Kita masih sisa-sisanya stres ya, nah kita. Terus mau jawaban apa? Dari puskesmas. Oh, dari puskesmas dikasih. Jadi sudah dikunjungi. Sudah dikunjungi ya, dari puskesmas ya, bagus. Terus dikasih obat dari puskesmas. Bayar. Enggak. Oh, tenangnya itu sudah dikasih. Siapa namanya? Namanya Afian. Afian. Kamu Afian atau Rafia? Afian, Bapak. Pak Gerol Rafian. Kira mbak, saya yang positif berapa? Kami bertiga, Bapak. Mulai kapan? Sejak kemarin. Oh, kemarin. Jadi dia biar disampaikan ke puskesmasnya terus dilaporkan, dikasih asupan ya. Kalau makanannya mereka relatif sudah siap, tinggal mungkin vitamin dan sebagainya. Itu sudah betul lagi. Panas, turunkan panasnya, batuk, kasih obat batuk ya. Coba dadanya gimana? Pinter nggak? Oh, gitu. Oh, ini ya gratis? Iya. Ini bubur apa tuh, Mbak? Bubur ayam Legenda. Terus itu ceritanya gimana kok ngasih ke orang itu nanti gimana ceritanya? Bapak itu merasa kok sekarang banyak yang meninggal, banyak yang sakit, ya Bapak punya inisiatif ingin membantu aja biar pada sempat sembuh gitu. Oh. J. Terus sehari berapa Pak gitu? 100. 100? J. 100 Pak? J. 100. Terus yang caranya orang yang isoman bisa dapat Pak ini gimana? Kan Bapak sudah nge-share, dari satu pihak yang bersangkutan ambilnya pakai Gojek pak, pakai aplikasi Gojek. Gojek apa pak? Mau ambil pesanan orang yang itu pak. Isoman. Iya. Iya bapak. Iya. Oh ini. Ayam isoman juga pak. Oh isoman, iya iya. Oh jadi ini pesanannya disuruh ngambil? Iya betul pak. Bayar apa gratis? Gratis pak. Oh gratis? Tinggal sana bayar ke saya. Pak. Oh iya iya. Ini kirimnya ke Sinar Maluyo pak. Oh ya, oke. Okay. Jadi caranya pesan gimana, Mbak? Caranya pesannya lewat aplikasi Gojek, Pak. Lewat aplikasi. Aplikasi nomor antrian, terus sama ada tanda bukti kalau pasien COVID, Pak. Oke. Okay. Nah terus yang beli ada nggak? Ada ya. Banyak. Oh yang beli juga banyak. Terus masakannya ini, semua bubur. Ada siomay sama mie yamin. Oh ada siomay sama mie yamin. Oke, terus yang paling enak apa? Semuanya enak, Bapak. Ah, spesial. Itu bosnya? J, itu Bapak yang punya.
Terus kenapa Mas Romeo punya ide untuk bagi bubur ayam pada penyintas COVID? Kemarin tuh banyak yang meninggal, Pak. Saya lihat yang isoman di rumah, dengar berita kan. Nah, makanya kok kayaknya kasihan juga gitu, nggak ada yang rawat. Makannya juga kan susah, tapi saya pikir orang sakit tuh kan kalau makan bubur kan enak ya. Apalagi kalau buburnya bubur ayam, bubur sapi pakai telur, proteinnya ada, kemudian juga sehat. Makanya saya pikir udahlah yang bisa saya kasih aja itu. Tapi yang beli reguler juga ada? Ada, Pak. Lebih banyak mana antara yang nyumbang sama beli reguler? Nyumbang, Pak. Bagus. Waktu awal-awal itu kan permintaan sampai ribuan ya. Yang masuk tuh ribuan. Cuma padahal, kita bisa layani. Padahal kuotanya berapa? Paling banyak 200, Pak. Paling banyak itu juga. Ada rekor dong? Awalnya gitu, Pak. Tapi kan memang sudah niat kan. Terus nggak lama ada yang makan, tiba-tiba ngasih uang gitu. Dari sini? Dibantu minuman jahe gitu. Jadi kita ngajinya udah ada minuman jahenya. Jadi orang malah ikut nyumbang di sini ya? Iya, orang baiknya banyak. Terus jadi bisnis Anda sendiri jadi laku apa enggak? Ya kalau secara itu ya biasa aja, Pak. Jadi kalau hariannya lebih ketekor apa tetap kasih untung? Kalau ini, Pak, sudah mulai turun karena kan kita tahap 1 itu kan sampai tanggal 20 Juli, Pak. Ini sih sebenarnya saya perpanjang, saya kasih siapa aja yang mau minta, saya kasih juga. Itu saya tempel spanduk di situ. Oh, itu ya. Kalau yang lapar, yang enggak punya uang, bisa makan gratis di sini. Oh. Kita kasih. Biasa kan ada tukang-tukang badut, yang apa pemulung gitu. Mereka minta silakan, kita kasih. Kasih tempat apa itu, tempat yang pasti orang-orang itu loh, yang apa, teman-teman yang di call center. Call center ya. Nih, 100 benar apa pun diantar bisa atau enggak? Atau dijemput? Mas beli banyak. Diantar bisa, Pak. Oh, diantar. Bisa, bisa. Diantar, diantar. Diantar, diantar.